Dewan Sumsel sekaligus pengamat politik dan juga Direktur Universitas Terbuka Palembang, Meita Istianda, launching pekerja Sumsel yang digelar KPU Sumsel pada 5 Mei lalu tidak menghadirkan unsur budaya lokal. Peluncuran Pilkada Sumsel yang diselenggarakan oleh KPU Sumsel pada 5 Mei lalu menimbulkan pro dan kontra lantaran tidak memberikan nuansa budaya lokal. Budayawan Sumsel sekaligus pengamat politik Direktur Universitas Terbuka Palembang, Meita Istianda, mengatakan KPU Sumsel mengundang salah satu band nasional merupakan strategi politik di mana hal tersebut menggait khalayak. Ditambahkan Meita Istianda, unsur budaya lokal tak kalah penting lantaran dengan mengundang forum maupun para budayawan sebetulnya memiliki potensi dalam menarik perhatian masyarakat. Di sini budaya lokal sendiri itu belum tentu mampu bisa mengumpulkan massa demikian besar. Nah, artinya di sini mereka memerlukan trik-trik khusus untuk bisa mengakses forum-forum atau orang-orang yang memang aktif di kebudayaan itu juga sebagai salah satu potensi dari suara mereka. Nah, artinya pendekatannya jangan dengan hiburan yang dari luar itu ya. Iya. Tapi misalnya hasil kajian mereka terkait dengan Kota Palembang, Kota Sumsel ini apa sih yang bisa menjadi prioritas dalam pembangunan, justru itu nanti. Dengan kehadiran forum budaya lokal di Sumsel dapat memantik pihak KPU Sumsel dalam memikirkan pentingnya menghadirkan nuansa budaya lokal tanpa harus membuang banyak dana mendatangkan band nasional. Hafidz Zainul, Pal TV.